Pucak. Ha. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bersama dengan aku hari ni Najuddin Azmi. Sakit tekap kat mana ni. Najuddin Azmi sebagai peng-review anda hari ni. Okay, hari ni aku nak review satu produk. Dia aku beli pada Shopee minggu lepas. Dan aku dah test dia kualiti dia, iaitu keten. Ni orang panggil microphone. Tapi ni agak advance sikit lah. Dia bukan dynamic microphone yang hampa selalu buat karaoke tu, bukan. Ni dia elok sikit daripada dynamic microphone. Tapi dia ni dynamic microphone, bukan condenser lah. Dia bukan condenser microphone. Sebab condenser tak ada button on off. Tapi yang ni ada button on off. So aku dalam video ni aku nak review, just a short review untuk mic condenser yang aku beli ni. Harga dia RM60. Saya aku bagi link dekat description. Apa boleh check out dekat Shopee. Tak tahu stok ada lagi ke tak ada. Tapi apa boleh tengok ah, dia punya quality, dia punya brand apa semua. Saya apa boleh check dekat link yang dekat description ni. Okay, jadi jom kita start review. Okay. Jadi kita start review. Pertamanya kita kena tengok benda luaran dia dulu dekat mikrofon ni. Mikrofon ni dia ada dia punya penapis suara ni. Kalau hangpa nak nyanyi ke apa kan, dia tak ada bunyi angin teruk sangat kan. Lepas tu yang ni dia bagi holder untuk penapis suara ni. Yang ni boleh aja, dia ada screw, screw ni. Lepas tu dia ada span. Dan span ni ada mic ah. Ni ada mic, lepas tu ada button on off kat sini. Lepas tu ni stand mic dia lah. Lepas tu dia punya mic ni, mic ni yang shock on lah sebab dia mic dengan 3.5mm jack lah. 3.5mm jack. So hampa boleh cucuk hampa punya microphone ni dengan handphone hampa. Saya aku try dia punya quality audio dia macam mana. Okay, sepanjang yang aku guna dia ni, dia elok lah. Noise dia tak adalah noise control, tapi dia jelas walaupun nak cakap jauh, jauh cakap, tapi dia still dengar dengan clearnya. Jadi dia punya packaging hari tu aku ingatkan satu dalam kotak besar. Kotak besar dalam besar macam ni kot. Ingatkan satu, tapi dia sampai 4 earphone, 4 microphone ni. Set. Ni kotak dia. Kotak dia. Okay, ni kotak dia. Tapi ada 4 dalam ni. Ni satu kotak. Lepas tu ada lagi 3 kotak dalam satu kotak besar. So dengan harga RM59 tu aku rasa baloi lah kan. Dengan packaging dia, walaupun dia sampai lambat sikit dalam seminggu. Aku tunggu dalam seminggu, 5 hari macam tu kot aku sampai. Tapi dia punya packaging semua elok lah. Tak ada barang yang rosak. Aku dah test ke 4-4 mic dia, semua okey, tak ada hal. Okey, aku rasa aku nak review dia punya suara dulu. Okey guys, stay tuned set. Aku nak pasang benda ni. Pasang ni set lah. Senang je nak pasang dia. Set, aku nak test dulu lah. Okey guys. So inilah dia audio suara aku daripada mikrofon yang aku beli ni. So macam mana kualiti dia? Elok tak? Okay tak? Aku, aku personally sukalah dengan kualiti mic yang aku beli ni. Sebab dia okay lah, not bad lah. 4.2 daripada 5 kan, dia punya rating. So pasal okay lah. Apa kalau nak buat video conferencing ataupun Skype ataupun nak chatting apa-apa ke, interview ke apa ke sahaja. So apa boleh beli mic ni, so percakapan pun jadi makin jelas. Mungkin lah, mungkin apa ada keyakinan diri sikit ke bila ada mic ke, tak tahu macam mana lah kan. So aku rasa itu je kot short review aku hari ni. So macam biasa, pesanan macam biasa, give BBS Studio like, share and subscribe to this channel. Okay, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Ha guys, macam mana dengan video tadi? Okey tak? So kalau korang suka dengan video tadi, korang boleh like, share and lepas tu subscribe channel ni.
untuk korang dapatkan update-update terbaru lah daripada kami, okey. So kepada yang belum subscribe, please subscribe. Korang tak rugi pun kalau subscribe, okey. So I love you guys.